Memasuki satu pekan bulan September 2021, harga ayam potong di pasar Sibolga Nauli terpantau mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga disebabkan tingginya permintaan daripada pasokan ayam potong yang masuk ke kota Sibolga. Hal itu diakui para pedagang ayam potong di beberapa pasar kota Sibolga. Disebutkan harga ayam potong mengalami kenaikan Rp1.000 per harinya dan itu sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Saat ini, ayam potong mencapai Rp25.000 per kilo, yang sebelumnya hanya dibanderol pada Rp20.000 per kilogram. Sehingga kenaikan harga tersebut mempengaruhi penghasilan para pedagang ayam akibat pembeli yang mengurangi belanjaan mereka. Pada saat ini harga ayam lagi naik. Naik, ya? Iya, jadi otomatis pembeli pun agak sepi. Kebutuhan manusia kan lebih banyak, sementara ayamnya ada apa, kurang. Hampir tiap hari naik 1.000 per kilo. Hampir tiap hari naik 1.000 per kilo, Ibu, ya? Bisa menjelaskan dari berapa ke berapa kian, Ibu? Ya, dari 20 ke 21, dari 21 ke 22, hari ini 23 harga membaik, harga modal. Dalam sehari naik 1.000. Dalam sehari naik 1.000, ya? Iya. Yang turunnya ada 1,5 bulan turun harganya. Iya. 4 hari ini lah bilang. 4 hari ini mengalami kenaikan, Ibu, ya? Iya, terus naik 1.000 satu malam. Modalnya. Iya. Modalnya dari 18,5. Harga jualnya, Ibu? Harga jualan hari itu 22. Sekarang harga naiknya? Harga naiknya 23 modal. Selain ayam potong, ikan segar juga terpantau mengalami kenaikan harga. Akibat hujan disertai badai yang terjadi di daerah Sibolga, Tapanuli Tengah. Sehingga nelayan tidak turun melaut mencari ikan. Oh, kalau harga pada saat ini agak naiklah sedikit karena badai-badai kemarin. Satu persatu. Ya, contohnya seperti gambolong, gabu, biasanya kan modal-modalnya dapat sekitar 35, ini menjadi 40 modalnya. Yang lainnya, Bu? Ya, contohnya kayak teter itulah, biasanya modalnya kami 25, sekarang jadi 28. Kalau cuminya, Bu, sama udang? Kalau cumi sama udang mahal juga. Bisa menjelaskan dari berapa ke berapa? Iya, biasanya 335 lah, jadi 38. Ya, yang masih stabil kayak seperti apa itulah Tuan Deman biasa, karena Tuan Deman datangnya dari Batubara bukan di sini. Daya beli masyarakat ini mas sekarang ini kurang, orang paling biasanya beli sekilo kalau untuk dimakan paling beli setengah kilo, masih adanya lah kayak sisik biasanya kadang beli satu ekor, ini jadi dipotong lah jadi setengah kilo lah. Tim Liputan N2STV memberitakan.